Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah cangkokan yang mungkin bisa buat alternatif ya. Alternatif bagi yang males buat bikin cangkokan yang pada umumnya. Kita akan melihat cangkokan alternatif lain, yaitu cangkok angin di jenis pohon ficus, yang mana ficus yang saya cangkok ini adalah jenisnya iprik. Oke, nggak usah pakai lama, kita akan menuju ke TKP. Ini dia guys, penampakannya dari cangkok angin yang saya lakukan sebulan yang lalu, sebelum bulan puasa kayaknya. Dan setelah satu bulan, penampakan dari akarnya ini lumayan lebat. Kalau bisa ini dilakukan pada musim hujan ya. Ini dulu saya lakukan itu udah agak jarang banget hujannya, tapi tetap keluar akar. Untuk caranya sama aja kayak pada umumnya nyangkok, dipotong itunya kambium, dibersihin lendir-lendirnya, terus dibiarin aja kurang lebih satu bulan udah keluar akar. Dan kalau bisa sih ya dua bulan ya baru dipotong ini. Jadi nanti kalau udah lumayan kering akarnya baru saya potong. Dan itu saja, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen nyangkok jenis ficus ya. Jenis ficus ini bisa dilakukan di ficus baik dolar, kimeng, iprik, terus Korea, Arjuna, Benjamina, bisa semua ya. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe-nya dipencet, aktifkan loncengnya, dan share kalau bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.